Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabbi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat malam. Dah makan ke belum? Kita belum makan. Okey, kali ini Ayat Tommy kita live lagi kali kedua. Mystic Hunter Ambush di negeri Kelantan. Tema tu. Okey, kita menyelusuri apa yang terungkai dan akan diterungkai dalam pencarian Mystic Hunter Ambush. Bersama kita pada malam ni beberapa orang ahli panel daripada negeri Kelantan, grup Mystic negeri Kelantan. Jadi kita berkongsi kisah pengalaman misteri mistik dalam urusan mahar, jual beli ataupun proses. So tadi kita dah cerita kongsi pasal bab buka ijab, melihat hantu. Sekarang kita pengalaman kisah mistik. Usah diselumungi hidup anda dengan misteri layan. Okey. So sekarang kita bersama beberapa orang ahli panel di kiri Tommy, Cik Karim. Dia Persatuan Mara Negeri Kelantan, pengarah Mara ini koperasi, dan Ustaz Anas di bidang perubatan bekam, dan juga ini sebelah kiri Tuan Hazudin, ADK Pertubuhan Kadam, dan juga Cik Amran, dan juga Yi. Ini wakil pada guru lah, wakil pada guru. So kita akan interview diorang, temu ramah eksekutif. So kita bagi peluang dulu kepada ahli panel kita yang ujung sana, Cik Amran, sebab beliau berkongsi pengalaman beliau, membandangkan beliau menyakitkan pada kita bahawa beliau ada guru untuk urusan mohon rezeki. Senang kata kita kata mohon rezeki lah. Mohon rezeki proses. Terima itu. Mohon rezeki. Mohon rezeki ni jangan salah faham. Kita mohon rezeki menajat pada Allah Ta'ala. Mohon rezeki dengan barang yang ada keindahan. Barang yang keindahan yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang menunjukkan keindahan, untuk di mohon rezeki. Sama ada dalam mahar, dalam bahasa mistiknya mahar, dalam bahasa kita dijual belilah, ataupun mohon rezeki proses. Jadi kita berkongsi pengalaman masing-masing yang memiliki guru dan pembeli untuk urusan barang-barang antik dan mistik. Ayah Tommy selaku pengerusi ataupun pengasas Pertubuhan Khazanah Alam dan Mistika Malaysia, Short Form Kadam, kita kena pegang, kita sebagai persatuan, kita memegang buyer yang genuine, guru yang genuine untuk urusan mahar dan proses, supaya di kemudian hari tidak ada dakwa-dakwi mengatakan urusan ni temerang lah, tipu lah, kencing manis lah, kencing masam lah, kencing kuda, macam-macam lagi yang kita di luar pemikiran otak manusia. Jadi yang mengatakan setengah-setengah orang berpendapat mengatakan mistik ni melibatkan urusan jual beli proses, mengatakan syirik. Tidak sebenarnya. Jangan salah faham. Kita mohon rezeki. Benda-benda yang Allah telah ciptakan di dunia muka bumi ini semua ada keindahannya. Barang mistik ni bukan satu, beratus. Tommy nak kongsi satu persatu, banyak, dah tak terkira. Barang kebal, kebal kulit, kebal umum, kebal cukur, anti rasa, anti racun, kunyit hitam, keris berdiri, keris berjoget, macam-macam. Semua itu barang-barang antik mistik. Mani gajah, dua alam. Masuk semua, masuk semua. Siapa yang sedang menonton ni? Sudah. Waalaikumsalam. Siapa ni? Cikgu Hafiz. Selamat malam Jalil. Okey, terima tu. Masuk, masuk. Kita buat pengkongsian ilmu, pengalaman, kisah mistik dalam urusan mahar, proses dan jual beli. Terima tu. Okey. Di sini kita ada ahli panel, wakil guru untuk membincangkan. Tommy akan interview seorang-seorang ni dalam urusan jual beli ini. Kenapa urusan selalu gagal? Kenapa jemaah di luar sana beli game, beli berjaya? Dalam mistik kita panggil game, berjaya.
Kenapa kita tak beli game? Sedangkan kita persatuan yang besar. Seluruh Malaysia ada persatuan. Kita bergabung dengan, bekerjasama dengan pengamal Pertahanan Nasional. Bukan saja kita mistik, kita proses, kita imbus. Mana-mana rumah kosong, kita buat rawatan. Rawatan sihir ke apakah, kita imbus, kita operasi. Kalau perlu, kita dah impus, kita dah proses, kita dah pembersihan, kita tangkap tuan tu. Kalau perlu dia kerjasama, kita proses tuan tu. Jangan main-main. Mistik ni hantu takut dengan kita tau. Jangan main-main. Sebab hantu takut kalau proses. Dia nak tunjuk keindahan dia. Berapa hari? Wan Muhammad Abizuddin, Kelantan. Tommy berapa hari? 2 hari 3 malam pakej pelancongan. Jalan-jalan cari makan. Okey, masuk semua, masuk, masuk. Kita live ni, live di negeri Cik Siti Wang Kebang, live, live. Terima tu, terima. Okey. Jadi untuk tidak membuang masa, Tommy silakan pada ahli panel kita, kita bagi dahulu pada Cik Arab Amaran kita. Sebab beliau mendakwa, beliau ada guru untuk urusan proses barang-barang yang berkeindahan. Cuba kita kena yakinkan pihak owner, betulkah kau ni genuine guru? Apa SOP guru? Ada undangan ke, ada fidyah ke? Kena cek betul-betul. Jangan berlapis-lapis macam kuih lapis, kek lapis, papan lapis. Kalau kek lapis, papan lapis, tak apa. Jangan papan lapis, patah gigi. Okay, terima. Itu kita bagi jemput pada Cik Amran untuk memberi pencerahan. Yang mengatakan beliau ada guru. Kadang-kadang Tommy pening juga. Orang Kelantan boleh datang ke KL cari guru. Sedangkan Kelantan ni negeri Cik, negeri sambil Mekah. So, dah kehabisan guru ke untuk proses? Sampai ke Kelantan jauh-jauh cari guru. Kelantan ni diri tok guru tau. Arab-arab tok guru. TJ sebab tak kenal. So, kita bagi pencerahan pada wakil guru dia, Cik Amran. Sebab beliau pernah terlibat dengan arwah tok guru ni Aziz dalam urusan mohon rezeki. Okey. Terima tu. Saya persilakan Cik Amran untuk memberi sepatah dua kata pencerahan. Terima tu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Amran, dalam Facebook saya tu ada Amran Amran Roti Canai. Dalam FB saya tu ada Amran Roti Canai. Macam ni, saya nak ceritakan pasal guru. Guru yang saya berjumpa dalam seminggu lepas, dia mengatakan hanya barang kebal saja dia buat urusan. Pasal kereta berdiri, dia tak boleh buat urusan. Tapi dia pernah jumpa lah guru-guru berdiri keris, semuanya hambal, mana tak boleh buat urusan, mana barang tipu dan barang sihir. Apa ni mengenai guru barang kebal tu, tu guru bagi tahu kat saya, buat masuk aja barang je, tak payah test, terus langsung dia buat urusan. Kalau tak menjadi tu makna bukan urusan tu guru, itu adalah urusan kadang barang. Barang tu kadang-kadang dia lemah kan. Apabila lemah maknanya disuruhkan dia tunjukkan dah tak dapat. So guru minta biar betul-betul barang-barang kebal kita ni biar betul-betul genuine lah. Maknanya guru tak ada SOP apa-apa. Dia tak ada bersyarat. Nama pun dia tak minta, nama apa ni, fidyah pun tak minta, undangan pun tak minta. Ada barang langsung. Sebab apa dia beritahu kat saya semalam, ini adalah giliran terakhirnya buat. Maknanya dia dah buat dua kali berjaya. Pertama kali minta maaf lah kalau ini bersangkut paut dengan kerajaan kita negeri Kelantan ni. Maknanya pernah Tok Guru ni Aziz buat urusan dengan Tok Guru yang saya kenal ni, berjaya dapat satu bil, satu B untuk buat urusan bayar hutang negeri. Masa tu orang panggil dia ayah muda. Dialah salah seorang guru yang dah berjaya yang buat urusan ni. Urusannya bersama dengan arwah Tok Guru ni, Batu Merah Alam Raib. Alhamdulillah berjaya dapat satu B. Dan yang kali yang kedua dia buat, dia buat di Sungai Buloh, berjaya juga. Dan sekarang dia kata dia ada satu kali last, final untuk dia. Dia pun dah tua dah. Jadi dia minta mana-mana yang nak buat urusan segeralah sebelum terlambat. Kalau kita nak contohlah kan,
kita nak dalam satu ratus juta kan. Itu maknanya tak berbaloi lah. Ya, bapa dia kata kalau nak buat urusan ni jangan kata apa-apa je lah dapat asalkan dapat rezeki. Tak ada. Dia tak nak barang ni mai cakap apa-apa boleh tu, mana rezeki tu dia tak mau. Dia suruh kita direct talking, mana direct berapa kita nak. Dia tekan betul-betul. Dia tak tanya nak buat apa. Dia tahu mana urusan mistik ni mesti ada bertujuan untuk ramai. Pertama kali kalau untuk nak membantu buat pesantren atau apa pondok ataupun tahfiz, dia memang galak lah, dia suka lah macam tu. Tapi sekarang ni dah minta terus nilaikan berapa harga. Contohlah kata kita nak buat urusan ni nak 1B. Kita cakap 1B, jangan segan sangat dulu, jangan kata tamak, tak ada. Dia ni last final dia cakap. Dia dah buat kerja ni untuk kali terakhir lah. Sebab apa, dia dah tua, tak larat dah. Nanti dia kata depa dah, dia orang datang bawa barang, tiba-tiba dia tak libat, dia letih, macam. Itulah dia kata dia nak daripada sekarang datanglah bawa barang-barang tu, apa pun barang mistik yang kebal umum. Jangan kebal kulit, jangan kerih berdiri, yang lain semua dia tak nak. Dia nak kebal umum saja. Silakan ke Kelantan, Kuala Krai, di Manik Urai. Alamat seterusnya ada lagi tapi saya cakap tu jelah. Apa-apa kena kontak saya lah kalau nak buat urusan dengan Tok Mi. Nombor telefon saya akan ayah Tok Mi bagilah ya. Akan ayah minta hantarlah ya. Saya bagi ayah Tok Mi hantar nombor saya kalau minta, insya-Allah. Kalau cemara barang kebal babi ambil tak? Maaf ayah Tok Mi, pasal cemara dengan apa tu? Itu saya tak tanya pun pasal tu. Sebab dia tu barang kebal. Video ni ada? Tak ada, sama satu sen pun tak minta. Tak ada kena sarat-sarat pun. Nama owner pun dia tak minta, nak bemak pun tak ada. Dia tak minta apa-apa. Dia kata kau barang ni contohlah lighter ni kan. Contoh lighter ni kata kebal. Okey cantik, buat urusan terus langsung. Dia buat lah sarat-sarat cara dia kan. Dia tak minta bunga, tak minta telur, tak minta apa-apa. Terus langsung dia buat. Dia baca tu dia panggil tiga. Pertama dia seru pada Rasulullah, kedua dia seru pada Malaikat Jibril, ketiga Syekh Abdul Qadir Jalanin. Dia panggil dia puan tiga ni datang untuk menyaksikan barang ni boleh buat urusan atau tak boleh. Dia tarik saja dengan macam kita tengok macam apa tu, orang buat pedai kolok lembu ataupun kodo tu cemati ya. Dia mati pula kalau tengok filem Mak Lampir kan, cemati Amar Rasul macam gitulah. Dia tarik dia benda tu, dia tarik dengan bulu dia tu. Kalau benda tu bergerak ikut arahan dia tu, memang confirm lah. Boleh sebungkul lah, ikut lah berapa kita minta, memang jadi. Syarat dia tak boleh buka selagi suara orang, suara dia panggil tu dengar. Mana suara dia bercakap tu, maknanya tak boleh buka lagi. Kalau buka juga, benda tu akan makin lama makin kurang. Kalau pergi dalam 2 km, 3 km ke depan, nama full lah, dapat penuh lah apa yang hajat tu, insyaAllah. Itu kata dia, pesan dia. Jadi dia minta siapa-siapa guru pernah berjaya, rekod dia? Dah pernah dia buat urusan ni 2 kali dah berjaya. Dengan arwah Tok Guru? Dengan arwah Tok Guru sekali, dengan arwah Sungai Buloh sekali. Dan yang ketiga ni dia minta lah kita, grup-grup kita lah, mana yang ada barang ni langsung lah terus buat masuk barang. Tak ada syarat-syarat apa. Itu aja lah. Owner yakin, confident barang dia genuine? Langsung. Dia yakin lah kalau owner kata nak test, nak bagi nama. Satu lagi syarat dia, tak adalah masa nak buat urusan ni nak minta nama tok ayah tu atau nama guru tu, bemak, bem pun tak ada. Kita tak pernah urusan. Kalau barang tu betul-betul genuine, terus je masuk jumpa tok ayah ni. Itu je dia beritahu. Jangan nak apa, nak minta nama, nak apa, tak ada, tak ada. Memang nama dia bagi, tapi bemak, bem ayah dia tak bagi. Nama dia Raja Ismail, nama dia. Yang pernah berjaya dengan Tok Guru tu berapa juta? 1 bilion, 1B. Tu dana negeri Kelantan? Dana, dia buat di Kelantan. Jadi kita sendiri pun kalau nak buat, kalau barang tu kita confirm, jadi confident, yakin kan, minta aje lah berapa. Minta. Tak bersyarat, tak ada, tamak kau ni, minta pada 2 juta sudah kan. Tak ada. Barang tu tak ada main itu. Terus langsung paling tinggi sekali berapa. Jangan lebih pada Tok Guru pula kan. Tok Guru ni Aziz kan, minta 2B lah kan. Tapi terpulang lah kalau dia yakin kan.
Ha, itulah. Ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Boleh boleh tanya insya-Allah. Habis tak tanya. Tanyalah senang-senang sikit kita ni live ni. Ha. Ayuh, betul dah dia cakap tadi tu. Nampak sikit. Ambillah tanya apa masalah. Sebab kita dah kalau biasa kita sama dengan dia. Dia pun kan gugulah. Tak bersyarat. Dia nak mari, marilah dekat Melaka, dekat Johor, dekat ke semua. Tadilah kalau biasanya owner ni tanya guru. Tak ada pun ada tanya tadi. No dia, I'm sorry. Tak bagi nama tu. Dia tidak secret. Orang yang tahu ni dia kata dia tak pernah minta nama tak ayah ni. Macam orang panggil tak ayah ya je dia. Tu pun sebaik dia bagi kat nama dia Raja Semai. Bin mak bin ayah tak adalah. Sebab apa? Kalau kadam rumah hari buat urusan barang dengan dia ni, kadam tu lari balik ataupun malah dia panggil kadam tu mari. Dia panggil juga dia paksa tu buat urusan. Sampai gitu dia boleh arah. Mana dia memang power lah. Maksudnya bila hasil proses pembagian macam mana? Pembagian itu dia tak mihal. Dia sudah clear-clear, engkau buat urusan lah. Tapi dia akan ada upah dia last. Pandai-pandai lagi kita macam kita kena loteri lah, kena nombor kan. Nak bagi kat guru tu berapa, contoh lah macam tu kan. Bagi kalau kena 10,000 takkan nak bagi 200 kan. Tu pun bagi 1,000, contoh macam gitulah. Ni kalau dapat lah 1B, takkan lah. Tak, nak beli 500 lah. Kau puaknya 5 juta. 1B dapat, contoh lah dah. Kita pun tak gitu juga, dia tak minta. Dia tak minta. Okay. Siapa raya tak pergi balik. Okey, terima kasih kepada Cik Amran. Itu dia beliau memberikan apa pencerahan bahawa beliau ada wujud guru yang jenuin untuk urusan mohon rezeki. Jadi kita bagi peluang kepada ahli pandan untuk memberi pandangan masing-masing lah, pengalaman dalam urusan mistiknya. Kita silakan kepada Cik Karim dah pula. Dia dalam urusan yang dia yang beliau uruskan kayu cendana ke kayu gaharu ke mistik ni, kayu gaharu pun mistik juga. Potong dia ada teras. Bukan salah-salah kena potong, kena cara dia. Kalau tak potong kan, kalau potong tak betul kan, tak nampak dia punya teras tu. Itu mistik dia tu. Okay, silakan pada Cik Karim tambah sikit. Terima kasih Tok Mi. Saya cuma agak terima kasihlah kepada Tok Mi kerana sudi beri saya cakap di sini. Sebenarnya untuk urusan mistik ni, saya dulu-dulu tu adalah ikut sekali masa apa yang daripada Selangor, Haji, tapi dah arwah dah. Jadi masa dulu kita buat urusan yang kita yakin. Tetapi masalahnya kadang-kadang pemilik barang tu dia ke sana ke sini. Jadi saya rasa pulanglah. Kalau kesungguhan barang-barang itu betul ori, insya-Allah boleh berlaku lah. Terima kasih Tommy. Pemilik ni pun kadang-kadang kadang berlaku pada pemilik barang juga. Kadang-kadang pemilik barang ni owner ni kadang jaga kampung. Betul tak? Jaga kampung. Bila dia pembeli, dia niat nak maharkan barang dia, dia nak proseskan barang dia, nak maharkan. Dia suruh pembeli ataupun guru datang ke tempat owner. Macam mana? Kita nak jual goreng pisang, kau kena jualkan barang dagangan kau keluar. Baru orang tahu kau nak jual, nak maharkan barang kau. Tapi dia suruh guru datang. Itu nama jaga kampung. Sebab apa? Bila dia melangkah border, contohlah dia berada Kedah. Pembeli ataupun guru ada dekat Johor. Bila dia dah sampai ke sana, dia banyak border dia kena pergi. Betul tak? Lelah tak pernah jadi apa. Kadang tak ikut katanya. Itu bila urusan, bila dia dapat guru, dia dapat pembeli, dia belum sampai guru. Tester, bayar. Dia depan tester, bila diuji keindahan, potong rambut putus. Jadi tak jadi apa. Keris pun tak berdiri, keris pun tak bergerak. Tidur. Itu kadang urusan selalu gagal di situlah. Kita nak kongsi sikit pengalaman mistik lah dalam urusan mahar ataupun jual beli proses. So kita di bidang rawatan bekam pula kita ada Ustaz Anas.
Kita kongsi pengalaman beliau dalam urutan bekam. Bekam ni dia hanya spesies untuk bekam je. Kepada warga negeri Kelantan nak rawatan bekam dengan beliau, boleh berjumpa dengan beliau. PDR dia akan bagi tahu. PDR dia memang tidak mahal. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kawan-kawan yang mengikuti live pada malam ni, alhamdulillah kongsi sikit tentang bekam. Bekam satu amalan sunnah. Jadi satu yang dari saintifiknya mungkin dalam banyak kajian lah, sedang dalam kajian. Tapi elolah sama-sama kita apa dah mempraktiskan bekam dalam kehidupan kita kerana ia sunnah baginda Nabi. Jadi itu sajalah. Sekian, terima kasih. Dah bagi. Kalau nak buat rawatan bekam, boleh jumpa Ustaz Anas. Beliau bekam dengan dia, fidyah dia sekelas hati. Negeri Kelantan ni biasalah kan. Kalau Kuala Lumpur, fidyah on call, rumah, datang rumah ke rumah. Ustaz Anas dia akan bawa rumah ke rumah. Okey. Dan kita peluang pula Ciapis pula. Ada dah kongsi sikit. Tak ada. Ni Tommy nak minta maaf, Tommy nak komen sikit dalam urusan yang lepas Hafiz yang uruskan bersama bapa angkat yang urusan mohon rezeki itu untuk mahar ke proses mahar. Okey, ini Tommy nak sentuh sini nak komen kepada semua, bila berurusan dalam urusan mahar ni, jual beli ni, pastikan betul-betul pertama barang genuine, ada keindahan. Kedua, pembeli pun genuine. Macam dia punya urusan ni barang kebal, itu barang kebal tu apa? Pancalima, mustika pancalima dengan keris kan? Dengan keris bergerak ke berdiri? Bergerak. Okey. SOP pembeli sudah bagi tahu kepada pihak owner, tuan barang kena tunjukkan keindahan di depan pembeli. Keris tu kena bergerak depan dia. Owner mengaku setuju. Kedua, barang kebal, potong rambut tak putus, pancalima. Sama juga owner kena tunjukkan keindahan depan guru sebelum dibuat urusan mahar pindah milik. Tetapi di sampai sana belum jumpa guru, belum jumpa depan tester, sudah gagal, berlaku lah complicated. Jadi minta maaf cakap, seolah-olah di Kelantan ni dah kehabisan guru untuk urusan mahar mohon rezeki. Tetapi dia niat nak bahar, dia datang ke Kuala Lumpur mencari pembeli. Bila jadi pembeli, depan pembeli, depan tester tak tunjuk keindahan. Dan pihak, bukan saja pihak owner, buyer, pembeli ataupun guru minta duit undangan, owner pun minta duit undangan kepada pihak buyer untuk beliau datang ke tempat guru untuk urusan jual beli. Seribu lebih, termasuk makan, minum, hotel, minyak petrol. Owner minta undangan. Ojek kah? Kalau Tommy tahu urusan ni berlaku, Tommy suruh batalkan urusan. Nak tahu apa cerita? Di depan tester upaya gagal, barang tak tunjuk keindahan. Macam mana urusan boleh berjaya kalau begini? Tak telus. Kita dalam berjemaah, owner barang, kita bersaudara dalam barang mistik ni, barang dalam, dia tahu, hati dia tahu, dia boleh baca tahu. Terima tu. Betul tak? Dalam urusan. So itulah, urusan ni gagal. Baru saya dapat jumpa dengan Hafiz ni, saya terpaksa tegur dia. Saya tak nak benda ni berlaku lagi. Tommy tak nak orang komplain mengadu dengan Tommy. Tommy yang uruskan pembeli, uruskan guru, tetapi gagal. Kenapa? Sebab owner tak telus dalam urusan. Tak beritahu daripada A to Z. Apa yang SOP buyer suruh begini begitu, dia tak ikut SOP dia. Sekarang kita beralih pula kepada
Tuan Mak Yi kita ni. Dia pun ada guru untuk urusan mahar proses. Dia bekerjasama dengan Wan Castello Macang. Siapa tak kenal Wan Castello? Wakil guru, orang kanan guru pada Nazri Bita Rukia. Nama guru dia Nazri Bita Rukia. Sekarang ni kita minta pencerahan daripada Mak Yi untuk sepatah dua kata dalam urusan proses. Sebab beliau mengakui beliau ada guru untuk urusan barang kebal, kebal kulit, kebal cukur. Minta beliau bagi pencerahan lah sebab sedikit. Terima tu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada orang Kelantan belakalah. Saya cakap Kelantan mungkin orang KL, orang Johor mana mungkin Pahan dengan Kelantan eh. Sebab mari Kelantan mesti kita kena cakap Kelantan lah. Saya sukakan cakap Kelantan. Jadi macam ni, mengenai barang-barang mistik ni memang semua pandai, semua tahu eh. Jadi kita biasanya kita buat urusan yang gagal kebanyakan yang kita jumpa beli pihak barang lah kebanyakan. Cuma satu kita nak apa ni, kongsi di sini. Seandainya ada barang-barang nak jual beli ataupun nak proses ke, pasti barang tu dia boleh keluar pada rumah dia. Kadang-kadang dia tak boleh keluar, dia dalam rumah dia jadi kan. Dia keluar sikit mula dah tak jadi. Habis satu kedua pula, owner dah minta saja nak jual ke, nak proses ke, tanya guru lah, nama apalah, bank apalah, sama juga bayar pun macam tu juga, tanya semua. Tu sebenarnya tak elok lah. Kalau betul-betul barang dia kebal, kebal umur ataupun apa saja, dia tak perlu nama. Tak perlu nama. Janji mana barang tu betul-betul dia boleh bercakap dengan kadang dia. Kadang-kadang kita tanya kadang apa pun dia tak tahu. Tanya owner, tanya kadang apa, saya tak tahu. Habis kalau tak tahu, macam mana dia minta nama guru, macam mana dia minta nama buyer, sedangkan dia sendiri pun tak tahu nama kadar dia. Situlah. Maknanya kalau nak jual beli di Kelantan ni, insyaAllah kita pun ada wakil buyer. Wakil buyer ni yang saya pegang buat masa sekarang ni, panggil kot pokku. Pokku ni dia tak nak lah bagi nama macam tadi jugalah. Dia tak nak bagi nama penuh dia, cuma bahasa pokku dia, keselamatan dia lah. Tapi di Guri Kelantan ni banyak. Kalau kita bilang lebih kurang dalam 10 lebih lah. Malah nak itu kan, Guri Kelantan memang ramai. Cuma jadi tak jadi tu tengok atas mana kerjasama barang tu bersetuju tidak dengan guru yang kita buat urusan tu. Tapi kebanyakan tak berjumpa lagi. Saya buat urusan ni dah hampir 25 tahun. 25 tahun lebih dah saya buat urusan. Jadi kebanyakan sebelah pihak barang lah selalu gagal. Jadi kita tak kata lagi guru ke kecil manis ataupun bayar ke kecil manis, saya tak boleh nak cakap lagi. Sebab barang yang kita bawa tu memang banyak kan, tak lepas lah, tak lepas. Mudah cakap kan, barang ni tak lepas. Jadi seandainya ada di kelangan-kelangan maknanya dalam grup-grup Tok Mi ni yang kena Tok Mi ni, maknanya hubungilah Tok Mi kalau nak urusan apa-apa saja mistik. Terpulang lah apa saja barang mistik. Ya sama juga. Kalau kebal umum dia panggil, kalau kebal umum dia panggil kecubar cukur, orang panggil sebelah panggil umum. Umum ni makna dia kebal dia sampai ke rambut. Itu dia maksud dia kebal, cuba apa ni, potong rambut . Umum dia panggil umum. Satu lagi dia panggil, dia boleh siapa saja pegang tu. Mana pegang barang tu, yang potong tu harus jangan owner yang pegang potong. Kalau owner buat potong, ramai macam tu jadi. Owner jadi. Tapi apabila kita bagi orang lain potong, yang pegang barang tu sepatutnya owner pegang. Owner pegang barang, orang lain tu kena potong. Jangan owner tu potong. Kalau owner potong tak jadi, akan gagal. Sama juga keris pun sama juga. Kalau dia berbagai-bagai dia minta nama lah ataupun SOP sama juga. Kalau dia pegang barang, makna guru tu hanya pocok abangnya jarum tu di tangannya. Makna kalau tak masuk jarum tu, insyaAllah kita boleh maharkan ataupun nak proses pun boleh. Nak proses boleh, nak mahar boleh. Maksudnya urusan kena di Kelantan.
Dia boleh berlaku. Nak pergi di mana? Contohnya kalau dia Kelantan, kita tidak minta apa-apa dia. Kalau nak keluar pada Kelantan, minta tu sebab apa? Kita tambah minyak kereta kita, buat hotel. Itu je, bukan apa. Bukanlah sampai banyak sangat kan. Maknanya sekurang-kurangnya kena adalah kita keluar pada rumah tu sekurangnya lepas minyak kereta. Dan kalau di Kelantan ni kita tak ada minta apa-apa lah. Tak ada minta apa satu. Buat masa sekarang ni memang boleh lah. Dia masih ada lagi. Maknanya dia pun, maknanya masa sekarang ni mana dia pun dalam tak berapa sihat, tapi dia insyaAllah, insyaAllah kalau buat di Kelantan ni, kalau nak proses saja buat memang buat ramai. Bukan atas satu orang lah. Guru memang ramai. Nak jual beli pun insyaAllah boleh kita. Ada bayar lah. Ada bayar. Cuma bayar ni dia pegang Tan Sri. Cuma Tan Sri ni kita tak bagi tahulah siapa dia, siapa yang belakang dia. Cuma tester dia, dia hanya dia test. Contoh kalau nak test, dia buat pagi. Daripada pukul 8 pagi hingga pukul 11 pagi. Sebab dia kata kalau insyaAllah kalau bayar tu ada di Malaysia, hari yang sama dia akan datang. Okey, bayar apa yang dia pegang? Bayar barang-barang kebal. CB, RB buat? Semua boleh. CB boleh apa saja, janji kebal. Mani gajah? Mani gajah dua alam, bayar bukan di apa ni? Bukan di Kelantan lah. Bayar di KL. Ada bayarlah. Kita ada bayar tapi melalui pertalian juga. Bukan saya direct. Muntai ke paus? Muntai ke paus saya tak ada. Tak ada bayar. Cumanya kalau apa ni? Mani gajah yang kata dua alam tadi. Kita guna pertalian juga. Pertalian pun dengan OKL. Jadi apabila kita buat pergi di KL. Apa dia ni dia pegang dua negara lah. China dengan Indonesia. Cuma dia apabila dia test, dia kata kali pertama yang dia test jadi, insyaAllah kita ada apa ni, duit pemanis. Sebelum bayar datang tu dia ada bagi dulu pemanis dan dia bagi hotel. Keindahan dulu. Dia kena tunjuk dulu keindahan tu. Sebagaimana yang kata dua alam tu, maknanya satu di dalam, satu di luar, untuk dia buat tarik dia punya bergerak di dalam, yang di dalam tu. Tu dia panggil dua alam. Maknanya kalau sekiranya ada dua alam ni, cair tak tercair. Yang tu yang keras. Dah tercair tak, tak tercair kan? Tak. Yang kalau dua alam dia bukan dicair, dia di luar. Maknanya satu kita masuk di dalam, dia pakai dua lidi kan. Kita gosok di batu tu, di mani gajah tu, satu dua lidi, satu masuk di dalam air, satu kita buat ikut luar daripada makuk tu. Dia diikut juga. Apabila diikut itu dipanggil dua alam. Kalau dia duduk dalam air sama-sama tu, dia panggil satu alam. Mana kalau dalam air ni satu alam, mana dalam air ni yang tunjuk pun dalam ni, bak ni panggil satu alam. Jadi kalau dua alam dia tarik tu kena cecair ya? Dia tidak ada. Kalau dua alam dia satu di luar sini, dia keluar di sini. Tarik diri tu dia tarik. Tak boleh dicecair dan dia kena di ni luar makuk. Di luar makuk, bukan di dalam makuk. Tu. Kalau dia dalam makuk dia panggil satu alam. Itu pun dia tak nak dalam air. Itu dapat tahu daripada pihak bayar lah. Dan lagi mestik ya biasalah. Barang mestik ni semua ada bayar, semua ada guru. Cumanya terpulang daripada barang tu lah. Biasanya barang tu kita nak dapat tu yang susah. Nak dapat sebenarnya barang tu memang susah. Bukan satu orang lah. Kita bermain dah 20 tahun dah. Memang yang saya berjaya biasa kecil-kecil ya boleh. Dalam 2, 3, 4 ribu, 10 ribu ke bawah memang saya pernah berjaya. Tapi mantap tak benar? Tak. Sebab dia buat pun dia tidak test. Dia hanya bagi, dia bagi macam kata daripada alam sana bagi pemanis. Kalau kita duit minum kopi. Kalau jadi, sebab barang ni dia tak test. Satu guru ni saya malah bagi tahu nama, dia pernah dia buat dengan telur. Dia kalau dia contoh dia ambil nama kita, nama ibu kita, orang dalam nak bagi duit kat kita contoh, dia buat dalam telur ya, kadang sampai 2-3 ribu dapat. Itu masa dululah, tapi sekarang ni wallahualam dia masih cara mana dia buat tak tahulah. Tapi macam-macam lah kita buat urusan mistik ni. Saya nak bilang macam Tok Mi cakap tadi lah, kita nak bilang banyak sangat ni, berbagai-bagai, banyak sangat dia punya barang-barang yang boleh kita dimahalkan. Itu sahaja, sekian kita.
pencerahan daripada Tok Mi balik. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Yi, Mak Yi, atas pencerahan beliau. Beliau mengesahkan beliau ada genuine pembeli dan genuine guru untuk urusan mahar dan proses. Okey, masuk semua. Ada soalan? Siapa ada soalan? Nak ingin bertanya dengan ahli-ahli panel kita ni, wakil pembeli dan wakil guru. Terima tu. Channel buyer dan channel guru. Itulah SOP dia. Untuk barang kebal, kebal cukur, kebal kulit, kebal cukur dia orang panggil kebal umum. Daripada rambut sampai kaki dia kebal. Potong rambut atau potong janggut atau pisai. Tak ada rambut potong pisai, tak ada pisai potong janggut. Macam Tommy pisai dah putih. Okey. Kepada rakyat Malaysia, khasnya warga Kelantan, tak payah jauh-jauh cari guru, cari pembeli. Di Kelantan ni ada buyer. Betul cik? Di Kelantan ni ada pembeli. Tapi korang kena ikut SOP guru atau pembeli lah. Kalau SOP barang kebal, pertama hantar video terkini, tarikh terkini, owner, tester, orang lain dah potong rambut owner, bukan owner yang akan potong, tak boleh. Itu SOP dia. Kalau di KL, kalau dia nak minta buyer datang ke KL, kenalah bagi duit undangan. Contoh maksudnya duit petrol, touch and go untuk urusan ke KL. Dia paling tidak pun bawa 1,000 je ya. Ya. Bawa 1,000 lah. Nah, undangan dia. So Nomi, jauhkan sikit mic. Suara kuat sangat. Okey, kuat sangat suara. Ha, kuat sangat suara. Bi, macam ni dengar okey lah. Okey. Jadi untuk barang urusan mahar jual beli, sini ada pembeli di Kelantan. Tak perlu datang ke KL jauh-jauh. Negeri Chase City Wang Kebang ada buyer. Ada pembeli. Ini jauh-jauh datang ke KL seolah-olah negeri Kelantan ni tak ada guru. Negeri Kelantan ni negeri tok guru cik. Negeri tok guru cik Allah dan Aziz. Terima tu. Kalau korang ada barang-barang yang keindahan, kebal umum, kebal kulit, kebal cukur, datanglah ke negeri Cik Sistema Kebang. Mak Yi, Wan Castello, Wan Macang, Pak Azhar, ini Pak Amrat, ada guru, ada buyer untuk urusan mahar dan mohon rezeki proses. Ada terima tu. Okey, masuk semua, masuk, masuk. Ada soalan? Masuk. Siapa yang kebal kulit boleh, kebal umum pun boleh. Okey, terima tu. Kebal umum boleh, kebal kulit pun boleh. SOP kebal kulit, sorry. Kebal kulit, cucuk jarum. Kalau jarum tu bengkok, lulus. Macam kita ambil jarum, letak dekat lantai, bengkok kan. Tapi kalau jarum masuk dalam sini, melekat, melekat gagal. Kalau tak melekat, lulus. Faham? Terima tu. Ada soalan? Masuk. Kalau ada soalan masuk. Masuk rakyat Kelantan. Mana rakyat Kelantan? Orang KL mana? Orang KL. Masuk. Untuk urusan mahal jual beli, pastikan dari owner, tembus owner, tembus buyer, tembus, jangan berlapis-lapis macam kuih lapis. Itu selalu Tommy marah. Tommy kadang-kadang minta maaf, maki dalam grup. Dorang tak ikut SOP buyer, tak ikut SOP guru. Ini jago kampung. Macam mana? Kalau owner, guru sudah apa, ikut SOP, buyer sudah ikut SOP, jangan ikutlah SOP, jangan langgar. Ingat, buyer is king tau. Kalau tak ada pembeli, macam mana? Siapa tak beli barang kau? Duduklah kat museum, kat rumah, letaklah buat perhiasan. Kita ada pertubuhan kadam, pertubuhan kawasan alam mistik Malaysia, memegang, mengurus, menyelia urusan antara pembeli, pemilik dan guru untuk urusan mohon rezeki dan jual beli mahar. Terima tu. Siapa ada soalan? Masuk. Bukan senang ni negeri Kelantan ni. Besok balik dah.
Lepas tu sesiapa ada hajat rumah dia ada gangguan, kita ada tim, kita tim paranormal, pengamal-pengamal, ustaz, guru, bomo, pawang, dukun ada. Kita imbus, kita operasi rumah dia. Kita bersihkan. Empat penjuru kita pagar. Ha. Ada hantu ke, ada pocong ke, ada pocong ke, kita bersihkan. Kalau perlu kita tangkap tu hantu, kita proses. Ha, jangan main-main. Hantu takut kalau mistik tau. Dia kena tunjuk keindahan. Tak kira lah hantu pocong ke, polong ke, jenlot ke, anak kerak ke. Dia bolehkan alihkan gelas, SOP dia, dia kena alihkan gelas ni. Kalau dia boleh alihkan gelas ni, dah game dah. Ha, kita proses. Tapi takut. Dia tak berani tunjuk keindahan. Ini main pintu pula, yang dia mamang pintu pula. Ini main guli pula, tarik kerusi pula. Ha, itu semua permainan, jangan takut. Usah diselimungi, hidup anda dengan misteri. Terima tu. Ha. Siapa ada soalan? Ni Zahri baru masuk ni, ada soalan? Ha? Masuk, ada soalan? Ha, jangan malu-malu, ha, ada soalan? Up sikit, mau habis. Siapa ada soalan? Ha. Faizal, Muhammad Cik ada soalan ke? Muhammad Abdul ada soalan? Tuan Long Muhammad ada soalan? Samsudin ada soalan? Asrul Rashad, waalaikumsalam. Khairul Aswadi, waalaikumsalam. Wan Muhammad Elvizudin, berapa hari topik ke Kelantan? Dua hari, tiga malam. Ha. Samsudin, ada soalan? Ha, mari, mari masuk-masuk. Selamat jali, ada soalan? Ha. Ha, begitu. Tobi nak bagi tahu. Itu nama saya Mystic Hunter Ambush. Kita menyusuri, merungkai apa yang akan dirungkai dan apa yang akan dirungkai dalam urusan mistik lagi misteri. Ha, itu pasal bulan urusan jual beli ni proses. Bukan senang nak senang, bukan susah nak, bukan senang nak game tau. Ini balik urusan, balik rumah bawa telur. Ha, mana tak bising bertanda guru. Ha. Waalaikumsalam Tok Mi, Ku Ismail. Ha, waalaikumsalam. Muhammad Faris is watching. Waalaikumsalam. Ha, masuk, ada soalan ke? Ada soalan? Okay, kita bersama ahli-ahli panel, wakil guru dan wakil pembeli, channel buyer, channel guru, untuk urusan mahar dan proses. Terima tu. Ha. Okey, kepada sesiapa ada barang yang keindahan, kebal umum, kebal kulit, di negeri Kelantan ada pembeli, ada buyer, ada guru untuk proses. Tak perlu jauh-jauh ke KL. Seolah-olah negeri Kelantan dia dah habis guru, dah habis pembeli untuk membeli. Okey, terima tu. Jadi nampaknya kita ada masa lagi beberapa minit. Dan jam sudah menunjukkan detik 12 malam. Detik 12 malam. Detik 12 malam ni geng-geng jahat berkeliaran tu. Macam mana kita nak impus diorang terja? Tak payah, jangan kacau dong. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Tapi kau nampak aku, aku nampak kau. Kalau kau ada buka mata batin, kau boleh tengok hantu. Boleh tengok alam gaib, makhluk halus, para malaikat. Dia buka hijab. Ada yang senang, ada yang susah buka hijab ni. Paling senang, paling mudah, ambil air mata kucing, sapu kat ke mata. Lagi cepat, air mata anjing, sapu. Confirm dapat hantu. Ataupun cukur kening ni, botak kepala, tengok cermin, nampak toyol. Itu cara mudah tengok hantu. Terima tu. Okey. Lagi sekali Tommy nak wabarkan di sini. Kepada sesiapa ada barang-barang yang keindahan untuk urusan mahar rezeki, proses, ada 2-3 orang guru Tommy rekomen. Macam Cik Amran, guru dia Wan Raden, Raden Ismail ataupun Ayam Muda. Barang dia kebal, motor rumah tak putus, pernah diuji, bawa jumpa Ayam Muda, dia yakin, terus proses, sambut proses. Tapi dengan ye, guru dia kena potong rambut, kena uji, betul? Potong rambut. Tunjukkan keindahan. Okey, kita mohon rezeki. Jangan mengatakan syirik. Kita mohon rezeki, itu asbab je. Kecuali kalau kau menggunakan hantu, jin, anak kerak, toyol, jenglot, itu memang syirik. Sebab duitnya tu bila makan dari daging, anak bini terkena, betul? Jangan main-main. Makan darah, makan nyawa tau. Itu yang syirik.
Tapi ada orang ni main langgar je. Dia nak cap cepat, dia langgar je. Ha, terima tu. Ya. Itu yang Tommy nak kongsikan lah untuk malam ini. Jam sudah menunjukkan detik 12 malam. Kedai Aida Tom Yam pun dah tutup. So kita tutup mukadimah. Kita punya forum. Ha, ini forum perdana lah ni. Soal jawab, interview. Tommy interview seorang satu, seorang satu. Betulkah kau ada guru? Betulkah kau ada buyer? Kau jangan main-main. Sebab Tommy yang nak komen. Tak pasal-pasal Tommy yang kena marah, kena maki. Alah, guru kecil manis lah, bayar kecil manis lah. Ha. Kalau kau dah bayar, kau dah guru, kau gentle jumpa Tommy. Ha. Sebelum kau mengesahkan kau ada pembeli, kau ada bayar, kau ada guru, kau ada barang, kau kena ngadap Tommy dulu. Tommy kena sahkan dulu barang kau betul tak genuine, tak genuine. Jangan boleh depan guru, depan bayar gagal. Jangan jadi jago kampung. Betul tak? Ha, Tommy tu. Ha, jangan jadi jago kampung. Tunjuk keindahan. Kalau kau dah bayar, kau dah genuine, kau dah bayar mandi gajah, kau dah bayar ini, bayar bla 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 bla. Kau nyata jumpa Tommy dulu. Sahkan dulu. Ini terpaksa-paksa orang tanya Tommy. Tommy, ada bayar tak? Tommy, ada guru tak? Ha. Bermacam-macam lu tanya. Tommy, ada bayar mandi gajah kah? Tommy, ada bayar buta ikan paus kah? Tommy, ada bayar garu kah? Betul kau dah bayar? Tunjukkan bayar kau. Kau aku naik authority, surat hitam putih. Baru orang aku yakin, owner yakin kau dah jadi bayar. Kau dah jadi guru. Yang kecil manis, kecil kecil bi diri, kecil bi apa? Ha. Ha, tu kadang-kadang orang bising tau. Terpaksa tau Tommy yang kena marah. Kalau kau betul ada guru, kau ada bayar, kau gentle jumpa ayah Tommy. Tunjukkan kau ada bayar. Jangan main-main. Bila sungguh berjumpa Tommy, kerja getih kata buang masa. Ha, itu boleh Tommy nak maki je, buang masa. Kau kena menghadap Tommy dulu. Kau ada bayar, kau ada guru, kau tunjukkan betul kau ada bayar. Kau kurangnya hitam putih, otoriti kau ada guru. Jangan cakap kau ada bayar, kau ada guru. Belak sembang je. Dalam grup tu sembang je. Ha. Lala Tommy pindahkan orang pergi grup. Grup yang suka sembang, suka kondem. Dalam grup banyak kondem tau. Bukan nak bantu mengkondem. Pergi grup. Nama grup tu kaki kondem dan mulut puaka. Ambil kau. Ha, terima tu. Okey lah, itu yang Tommy nak kongsikan pada malam ni. Ada tambah lagi? Sekian-sekian lah di panel. Suara pun dah hilang dah. Ha. Nak tambah lagi? Ha, masuk, masuk, masuk. Masuk. Ha, ada lagi? Ha, ada soalan? Kuis mana soalan? Ha, kalau kamu baru main mistik, jangan main-main dengan alam misteri. Ha, jangan main-main alam mistik kalau baru belajar main mistik. Ha, orang mistik ni hantu takut orang kita. Sebab apa? Dia tak tunjuk keinginan depan kita. Ini macam channel yang soalan inbox tu. Channel para mistik dia live depan. Cakap celupat, aku tak takkan hantu. Pensan kena sampuk. Ha. Dia tak tunjuk keindahan. Ini main-main pintu. Memang pintu lah pula. Main-main guli, tarik kerusi. Itu permainan. Kau kena tunjukkan keindahan depan Tommy tu, depan guru, depan bayar. Kalau betul barang kau ada keindahan, baru beli game. Terima tu. Ha, okey. Tu ya Tommy nak kongsikan pada malam ni. Suruh pun dah hilang. Ada tak tambah lagi kali pedal? Sini Karim. Ha, sebelum kita tutup lagi. Ya. Judin kau tak cakap lagi? Tak ada. Urusan tokek. Ha, tokek buka laut ni. Ha. Ni lang sejagat belum masuk ni. Ha, macam salam. Tokek, macam mana tokek? Boleh gagal? Tak ada. Ha, ke laut juga. Tokek kecil. Ha, tokek pula. Kalau 16 inci bayar tak ambil. Ha. Semua dah 12. Ha, cuba bagi sikit pencerahan tentang tokek ni. Tambah sikit. Okey, assalamualaikum. Sekali lagi saya tambah pasal tokek. Tokek ni kalau ada yang 17.8, 17.6, sekol je. Cukup dah kita nak buat induk. Sekarang ni kita dah ada 16.6, 16.2 dan 16.4. Ah, nak sekol je lagi 17.8 ataupun 17.7 ke tak apalah. Ah, kita nak buat induk je. Ah. Tokek, dia orang kata ada bayar. Dia orang kata, bukan saya kata. Bambu ke dah? Ah, itu masalahnya. Dia kata nak seko aja je nak. Barang bayar ada. Dia ada, sekarang dah ada 3. Ah, nak seko lagi. Pasang-pasang. Dia kira macam langsai kot. Ah, dia kira macam aku buat langsai lah. Langsai apa? Lasam. Ah, macam tu lah. Okey, terima kasih. Okey, berkenaan urusan tokek pula. Ha, ni kita sentuh sikit tokek. Tokek, kalau tokek di Malaysia ni
Semua saiz 16 inci ke atas. 16 kecil-kecil. Bayar tak ambil. Kebanyakan orang pergi Indon, semua permainan, duit geser. Janganlah urusan di Indon. Kau balik Sulawesi Pinggan. Ha, ada jemaah kita sampai balik Sulawesi Pinggan. Tokek di Indon banyak penipuan. Sebab makan duit geser. Tapi tak semua Indon macam tu lah. Minta maaf cakap lah, orang Indonesia jangan kecil hati ya. Nak duit geser. Bila urusan, ada kematian lah, ada itu dah, ada ini dah, bla bla bla. Semua permainan, janganlah. Tapi kalau tokek 17 inci ke atas, pembeli ada. Yang macam Cik Amran dia punya bayar tak ada. Tommy ada bayar. Cik Amir dengan Cik Zairil ada bayar. Tokek. Tapi 17 inci ke atas. SOP macam biasa. Gambar video terkini. Kod bayar pertubuhan kadam. Tulis itu saja. Okey. Itu urusan tokek. Ada soalan lain? Masuk. Masuk. Jangan tengok je. Ada soalan tentang mistik, tentang tokek ke, mandi gajah dua alam ke, barang kebal ke, masuk tiada. Okey, Tommy nak tutup muka dimah pada malam ini. Lagi sekali Tommy nak war-warkan pada seluruh rakyat negeri Kerantan dan Malaysia amnya, kalau kamu ada barang yang kindahan, ikut SOP buyer, ikut SOP guru. Pertama, hantar video terkini, tulis tarikh terkini, video terkini, hari bulan, kod bayar, pertubuhan kadam, buat video. Haji, tambah sikit sekali-sekali. Tapi bukan bayar, bukan wakil guru. Assalamualaikum. Sekali lagi, Tok Mi minta pencerahan mengenai SOP apa ni, kalau bagian kebal lah. SOP bagian kebal ni biasanya kita kena buat gambar video juga. Buat gambar tarikh terkini lah untuk kita nak mengetahui dia tu betul-betul ada. Sebab takut mari buat rugi masa kan. Tulis apa ni, buat tarikh, nama ibu. Lepas tu buat video sikit. Kalau potong rambut ke, cocok jarum ke, kena ada video sikit lah supaya dia orang tengok pasti kebaran tu betul-betul kebar. Kalau kebar, sebagaimana Tok Min bagi tahu tadi, maknanya biasa barang ni adalah sambutan. Tak kisahlah baik tokek ke, baik apa saja, tak ada ya barang, insyaAllah ada. Ada orang apa ni, pembeli ada, guru pun ada, insyaAllah. Kita sama-sama banyak usaha mencari rezeki. Mencari rezeki ni sama-sama. Tok Mi jauh-jauh mari Kelantan ni cari. Nak cari kawan, nak cari barang berbagai-bagai. Jadi terima kasih berlaku kepada yang masuk dalam live Tok Mi malam ni. Masih. Panjanglah. Dia monok suara dia ikat. Ikat tu melalui orang biasa ke? Orang biasa. Tak ada. Lagi satu cerita pasal tokek ni. Kalau ada tokek yang besar macam 24 inci ke 30 inci ke yang lepas nak tangkap payah ataupun tak jumpa, cari liar kan. Jadi ada guru yang boleh ambil. Beritahu aja. Sebab kita akan buat, guru akan ambil tiga bahagian. Bagi tiga. Siapa-siapa yang ada tokek yang berkatanya pernah jumpa yang besar-besar tapi tak payah nak tangkap, bagi tiga. Pertama untuk guru, kedua untuk owner, ketiga untuk jemaah. Macam tu. Okey. Kalau nak buat tangkapan tokek yang besar-besar lah. Okey, itulah untuk mukadimah kita pada malam ni. Untuk urusan mistik. Okey. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah diselubungi hidup anda dengan misteri. Layan Zas.